akan bergelombang, bro. Akan bergelombang. Setelah keluar dari Peri Mintin, hati-hati bagi yang bermuatan untuk menuju Pangkuh ke daerah Maliku. Nah, jalannya sedikit bergelombang. Dan ada beberapa spot-spot jalan yang berlubang, bro. Untuk perumahan ada, tapi agak jarang-jarang. Untuk yang lewat ada, tapi juga jarang, karena ini termasuk jalan desa. Ini jalan desa Maliku. Nah, jadi bergelombang, bro, dan ada berlubang-lubang jalannya. Ini sekilas info untuk jalan dari peri penyeberangan Mintin ke Pelabuhan Bahaur, Kalimantan Tengah.